Dengan mengenal potensi dan sumber alam yang ada di desa dan kelurahan, akan terciptanya produk unggulan desa atau kelurahan. Sejak zaman dahulu, masyarakat menyumbung hidup di pesisir Sungai Kapuas dengan potensi perikanan. Hal ini semakin lama sudah mulai ditinggalkan. Guna meningkatkan potensi perikanan di wilayah menyumbung tengah, sebanyak 30.000 ekor bibit ikan lele dan 1,2 ton pakan ikan dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diserahkan oleh Bupati Sintang Haji Jarot Winarno kepada dua kelompok budidaya ikan yang terletak di Kelurahan Menyumbung Tengah. Bantuan bibit ikan ini diserahkan Bupati dan didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Zulkarnain di keramba kelompok budidaya ikan Menyumbung Tengah di halaman Puskesmas Menyumbung Jalan Mensiku. Penyerahan bantuan bibit ikan ini merupakan tugas pemerintah daerah guna meningkatkan produksi ikan lele dan meningkatkan ekonomi serta mensejahterakan masyarakat. Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, dalam situasi ekonomi seperti sekarang ini, pemerintah bisa menciptakan pengusaha kecil menengah dalam bentuk memberikan fasilitas bantuan bibit ikan. Karena UMKM seperti ini tahan terhadap gonjangan ekonomi. Pengembangan sektor budidaya ikan ini akan terus berlanjut dengan kontrol yang berkelanjutan dari dinas terkait, agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Kita mesti masing-masing desa daerah ini mengerti apa potensi yang kita miliki. Itulah kita kenal arahan dari Bapak Presiden bahwa setiap desa, ya kan, kalau perlu kelurahan itu ada produk unggulan desa. Potensi kita ini desa yang sejak zaman nenek moyang kita tahu, kita ini yang besar hidup bersama dengan sungai ya di pesisir pantai, sehingga seyogyanya yang kita garap adalah sektor-sektor yang merupakan keunggulan kita dan potensi kita. Sektor perikanan ya, ini sudah dilupakan. Jadi hari ini saya berbahagia karena kita ngurusnya di sektor perikanan di daerah Juwanti dengan Menyumbung Tengah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam situasi ekonomi yang seperti ini kita bisa mengembangkan, menciptakan, membentuk ya para pengusaha-pengusaha kecil menengah ya yang kita fasilitasi, kita bantu. Ini sesuatu yang mulia. Karena UMKM inilah seyogyanya adalah upaya kegiatan ekonomi yang tahan terhadap goncangan ekonomi, situasi seperti apapun dia tetap tahan. Ya. Lukman, Sintang TV melaporkan.